Bro, hari ini kita lanjutin lagi Genshin Impact-nya karena kita kedatangan teaser terbaru dari miHoYo, yaitu story teaser The Guardian Adepti. Ini tentang Xiao, guys. Kita bakalan lihat sama-sama dan mungkin kita bakalan melihat kalau ada sesuatu yang mencurigakan, kita pause ya. Seperti biasa. Oke, kalau gitu kita mulai. Here we go. miHoYo, favorit kita semua, guys. In ancient times, Liyue was a land. Bentar, kenapa tidak ada bahasa Indonesia? Ah, ada. Shadow of evil loomed large. As slain gods festered. Jasad Arkon. Vengeful wrath cursed the world, manifesting in infernal forms. Oh, karena Arkon enggak ada, semua kebencian tersebar, jadi makanya banyak yang jahat juga ya. Demons stirred. Miasmas, monsters and mutations infested the land. Ah, itu. Berarti betapa pentingnya Arkon ya di dunia ini, guys. Very very important. Kalau enggak, kacauan terjadi. Summon the Yakshas to vanquish the demons. Ah, jadi si Babang Jongli ini ya yang manggilin para adepti-adepti untuk membasmi para iblis-iblis. Jadi ini si Jongli ini sangat berjasa ya, sangat berjasa. They swore an oath. Restore order through. Wah, ada 5, guys. Kebayang enggak, guys? 5-5-nya ada di gacha, guys. Aduh, my God. Yang kita tahu kan ada yang mati, terus ada yang masih hidup, cuman menghilang ya. Yang kita tahu cuman ini doang nih, saya. Saya nggak tahu mana yang mati, mana yang hidup gitu. Aduh, semoga ada, guys. Semoga ada yang gacha lah semuanya lah kalau bisa. Aduh, ini elemennya apa aja? Ada api, ada elemen geo. Ini elemen air kah, guys? Ya, ungu saya tidak tahu ini elemen apa, ungu. Listrik ya, listrik mungkin. Atau ini es ini, jangan-jangan. Entahlah. Slaughter, purge evil through battle. To this, we dedicate our lives. Benar-benar membasmi kejahatan. Udah itu doang ya. Bloodshed later, karma debt weighed upon them. Karma membanding mereka. Seeping into their broken souls. Memasuki jiwa mereka yang hancur. Aduh. Makin berat ya. Mad with fear. Turned on each other. Waduh, saling bunuh ternyata. Mungkin karena kelamaan ya. Ada yang merasuki tadi iblis. Jadi perang. Wah, ini keren nih kayaknya, ini keren ya listrik, guys. Ada yang berantem, ada yang mati, ada yang malah jadi jahat. Padahal mereka udah bersumpah loh. Oh, 5 totalnya. Oh, 3 gugur. Dari 5 yaksa yang dibuat, 3 gugur, guys. Listrik, terus yang api, tadi sama yang es berantem ya. Satu lagi menghilang tanpa jejak, berarti yang tadi yang ungu ya? Atau listrik yang selamat, entahlah ya. Yang mana, guys, yang tadi selamat? Listrik selamat mungkin, atau yang es atau yang api, entah. Without a trace. In the millennia, berarti satu lagi. One conqueror of demons remains the ya, kita tahu Xiao ya. 3 mati, satu menghilang, satu hidup. Only on moonlit nights, in the glow from Guyun, and in ya, the sound of the Dihua flute, Barbatos, main seruling. Oke, si Yao ya. Oh my God, beautiful, guys ya. Nih saya sekali ini yang masih bingung yang ini, guys, saya. Nah, yang ini kan ada 5 nih ya, yang kita tahu ya. Yaksa tuh ada listrik, ada ini entah api entah es atau air. Terus ini anemo, api sama geo. We dedicate our lives. Yang tadi yang berantem apa sama apa sih? Yang satu stres kan? Nah, ini kan stres ya. Merasuki jiwa mereka yang hancur, akhirnya mati, api ide berarti. Api mati. They went mad with fear. Nah, ini, oh, geo sama es, guys, yang berantem. Atau sama air ya, pokoknya itu ya. Mereka berantem, mati dua-duanya. Nah, sisa berarti yang menghilang adalah dia, guys. Yang tangannya 4 biji, yang listrik ya. Wah, ini boleh nih, guys. Kalau siapa tahu ntar ada di story entah yang keberapa. Dia muncul lagi, mungkin berhadapan sama Xiao. Of the 5 foremost yakshas. Oh my God. Jadi kita tunggu ya. Oke, okay, guys, jadi itu dia ya. Story teaser Yakshas Guardian Adepti. Menurut kalian kira-kira kalian pengen konten apa lagi tentang Xiao, apakah tentang senjata atau ngebahas tentang Xiao yang lainnya atau yang di pop lineup, komen aja di bawah. Ntar bakalan saya coba bikin videonya. Nice.